Menyambut datangnya malam Lailatul Qadar, Keraton Kasundanan Surakarta menggelar kirab malam Selikuran dengan membagikan 1.000 tumpeng. Kirab dengan penerangan lampu minyak ini diikuti ratusan prajurit dan abdi dalam Keraton Kasundanan Surakarta, Jawa Tengah. Para abdi dalam dan prajurit Keraton Kasundanan Surakarta Minggu malam mendapat nasi tumpeng yang dibagikan secara gratis oleh Keraton Kasundanan Surakarta. 1.000 nasi tumpeng yang dikemas dalam plastik kecil menjadi anugerah malam Lailatul Qadar atau malam 1.000 bulan. Acara yang digelar setiap tahun ini selalu ditunggu-tunggu oleh abdi dalam dan masyarakat. Sebelum dibagikan, 1.000 tumpeng terlebih dahulu dikirap oleh abdi dalam dan prajurit Keraton Kasundanan Surakarta menuju Masjid Agung. Kirab malam Selikuran atau malam 1.000 bulan ini sebagai bentuk peringatan turunnya wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW yang biasa disebut Lailatul Qadar. Bagi warga yang mendapat nasi ini dipercaya mendapat berkah lebih. Seperti apa? Berkah yang melimpah karena ini semoga rezekinya mengalir terus seperti mengalirnya kita semua, yaitu sebagai Yayu Jawi, kita kenal dengan tumpeng sewu. Seperti ini adalah mengapa jumlahnya 1.000, karena itu disesuaikan dengan makna dari malam Lailatul Qadar, yaitu seindah 1.000 bulan itu. Malam Lailatul Qadar merupakan salah satu malam istimewa di bulan Ramadan. Lailatul Qadar adalah malam ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima firman Allah melalui perantara Malaikat Jibril. Malam Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam 1.000 bulan dengan ganjaran pahala 83 tahun 4 bulan. Dari Solo, Jawa Tengah, Budi Kusuma melaporkan.